Mano, kita mau kemana? Mau ke warungnya Mas Pur. Mas Eko mau kemana? Mau balik lagi ke Pangkalan. Nggak mau ketemu sama Mbak Yanti? Nggak, kan udah ketemu tiap hari di rumah. Nggak pengen ketemu di warung? Di warung? Tiap antar jemput sama makan siang juga udah ketemu. Nggak kepingin bikin kejutan surprise gitu? Nggak ah. Emang kenapa sih? Kali aja kalau mau ketemu sama Mbak Yanti kan aku pengen nebeng. Oh, bilang aja dari tadi minta anterin. Ayo saya anterin, gratis kok. Gak usah lah. Hah? Beneran? Gak usah ragu-ragu, ayo cepetan. Cok ke helmnya. Makasih Mas Eko, yuk. Iya. John, gue nitip warung bentar ya. Gue mau ngambil air. John! Pak Haji jangan teriak-teriak dong, aku gak budak. Iya, lu yakin lu kagak budak? Tadi gua ngomong apa? Emang Pak Haji ngomong? Ngomong, gua mau ngambil air, tungguin warung gua sebentar. Air buat apa Pak Haji? Buat nyiram muka lu. Nyeselin banget lu jadi orang, ya buat cuci piring. Gak usah, sekarang kan belum jam makan siang. Papi cuma nganterin Mbak Novita doang kok. Oh. Yaudah, Papi langsung ke Pangkalan ya. Iya, hati-hati ya, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Nanti, sepi banget ya. Untung sepi, Mbak. Kok untung? Lawang gak ada lauk, Mbak Novita. Nanti kalau ada pembeli gimana, mau dikasih lauk apa? Abang gak Jumatan? Emang sekarang hari apa, Nuk? Hari Jumat, makanya namanya Jumatan. Kalau hari Sabtu? Sabtuan? Salah. Apa? Namanya malam mingguan. Gak masuk akal, Bang. Kalau malam mingguan itu kan setelah maghrib, malam. Sementara kalau misalnya Jumatan, itu setelah sholat zuhur, siang. Jadi kalau hari Sabtu di jam ini, itu tetap namanya Sabtuan, bukan malam mingguan. Nok. Iya udah, gak usah dibahas, serius amat sih. Dendok gak serius, Bang. Dendok lagi biasa aja.